Karena Dallas Project kalau dulu kan lumayan jaya ya. Sekarang lagi jatuh banget. Sebenarnya lagi jatuh teman-teman. Teman-teman mungkin nggak tahu aja. Halo geng, gak bosan-bosan gue mengucapin banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support channel Dallas Project ya. Dari dulu banget sampai sekarang. Udah berapa tahun sekarang? 4 tahun lebih sih. Dan gue berarti ngikutin udah sampai 2 tahun ya? Ya. Lebih lah. Iya, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih buat Mas Kenan yang pulang ke orang tua di Tangerang. Nyempetin, selalu nyempetin kesini. Makasih ya Mas ya. Pasti, soalnya gue ingat perjuangan kita. Maksudnya gue diajarin ke YouTube sama Dallas Project ya kan. Gue selalu diajarin cara konten, cara bikin-bikin yang kreatif. Nah, pokoknya gue entah apapun acara gue di Tangerang, di Serpong, tetap sempetin ke Dallas Project. Oh iya, waktu itu juga sempet mampir kan waktu gue live musik gitu kan. Iya itu. Di Pamulang. Dan yang paling penting effort gue pas lu nikahannya. Waduh. Gue balik itu jam 8. Kondangan jam 10 coba bayangin. Aduh, makasih Mas ya. Sama-sama. Itu effort gue ya. Ini tempat baru Mas. Walaupun nggak mungkin nggak semewah tempat-tempat yang dulu, karena Dallas Project kalau dulu kan lumayan jaya ya. Sekarang lagi jatuh banget. Sebenarnya lagi jatuh teman-teman. Teman-teman mungkin nggak tahu aja. Jadi ini studio pertama dan gue ngontrol pertama juga sama lu. Alhamdulillah. So, jadi opening nih, soft opening studio baru. Asik ya betul. Jadi memang lo juga salah satu orang yang suka nanya kenapa Dallas Project sekarang jarang konten. Ya itu, kenapa akhir ini tuh Dallas Project jarang konten. Ya mungkin ada kendala apa gitu kan, mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Betul, jadi memang kalau untuk awal-awal kan memang Dallas Project kan sendiri ya. Dari awal tahun 2020 juga gua ngerintis sendiri. Nah itu di pertengahan tahun 2020 kan mulai ada tim kayak Firly, terus nambah siapa temennya, Hendra, terus Aldi juga kan. Nah sekarang itu di akhir-akhir beberapa masalah ya, lu juga tahu kan mungkin. Jadi Dallas Project itu tinggal gue sendirian sekarang. Oh berarti sekarang solo karir. Bener, jadi sekarang ini gue benar-benar ngerasain yang kayak urus orderan sendiri, cari orderan sendiri, belanja sendiri, terus kayak ya ngerakit converter pun sendiri sampai jadi, sekarang. Jadi kesimpulannya Dallas Project kebagi sendiri-sendiri, belum ada job life musik keluar gitu. Betul. Kan. Betul. Nah ditambah sekarang, alhamdulillahnya gue tuh kan agak fokus juga nih ke live musik. Iya. Jadi suka ngejob kayak acara wedding, live musik. Nah jadi itu sebenarnya yang buat Dallas Project itu nggak konten-konten. Oh jadi karena kesibukan di luar. Iya kesibukan gitu. Di luar untuk ngejob live musik. Terus ditambah banyak ngurusin orderan kan otomatis gak sempat konten kayak gitu karena udah capek duluan. Iya gitu iya benar sih. Nah tapi dipikir-pikir sayang juga nih, YouTube udah beberapa bisa dikatakan udah tahunan sih Mas. Iya, tahunan betul. Ini untuk 2 tahun terakhir ini YouTube gue tuh turun banget dari segi pendapatan kayak yang lu tanya tadi. Iya, iya. Pendapatan gue tuh turun banget dari YouTube, makanya alhamdulillahnya di offline-nya kayak ngejobnya tuh. Ya berarti dari YouTube mungkin berkurang tapi dapat rezeki lagi dari tempat luar. Nah betul. Nah jadi aku juga makasih nih ya udah sering nanya kenapa sih Mas gak konten-konten lagi. Ya karena gue orang paling peduli yang selalu lihat entah di Instagram, di WA gitu kan. Story-story lu tampak gak pernah konten gitu. Paling ya okelah job musik itu banyak mungkin lu sibuk gitu. Nah sekarang gue mau nanya gini, seandainya ada orang nih, pas lu kan udah gak aktif YouTube, akun lu gue beli, gimana? Nah jujur aja. Seandainya jadi, nih ya. Jadi pas banget nih Mas nanya itu. Nah jadi YouTube gue tuh sebenarnya udah ada 2 orang yang nawar. Nah tawaran itu di atas 30 juta? Ya, ya, ya. Serius? Jadi ada 2 orang yang nawarin, yang pertama 32, yang terus yang kedua itu 3650. Nah itu gimana? 3650 gimana sih? 36.500.000. Nah, cuman gak gua ambil, karena pertama bukan soal gak butuh uangnya, tapi kan ini YouTube ini kan, aduh apa ya. Teman-teman bisa lihat, gua dari yang kurus, yang celok, rambut warna merah hijau semacam sampai sekarang, artinya itu banyak momennya Mas. Ya. Nah, jadi momennya itu yang gak bisa dibayar. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman gini, bukan masalah nominal. Betul. Akun Dallas Project itu ngerintis berarti perjuangannya yang berharga perjuangannya. Betul. Bukan karena nominal berapapun. Dan Dallas pun paling berjualan lewat situ ya. Iya, jadi kan itu salah satu jadi sarana promosi. Ya. Nah, termasuk gua bisa ngejob kayak wedding, kafe ataupun opening ataupun acara-acara di Jakarta, Tangerang ataupun Depok, Bogor,
Ya itu memang gara-gara YouTube, orang tahu dari YouTube akhirnya ngontek buat ngisi acara live musik kayak gitu. Ya betul. Jadi kalau mungkin nanti bisa akun pindah tangan, mungkin ya orang jadi kurang tahu dari project itu. Jadi enggak dulu. Nah, ini makasih banget Mas sudah mewakili teman-teman yang sering nanya banget kenapa jarang ngonten. Nah, dengan adanya video ini pertama kali gue. Studio baru, guys. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau mampir juga boleh ya, tapi jangan dadakan. Ya. Kayak gitu. Sekali lagi aku terima kasih sampai sekarang dan dari awal kenal Mas enggak berubah, tetap jadi saudaraku yang sabar, yang selalu support aku juga. Makasih ya. Gue juga makasih karena selama ini gue selalu terima baik dengan Das Project. Walaupun gue jarang silaturahmi, tapi selalu gue sempetin. Betul, ya kan Mas juga kan punya keluarga, punya tanggungan yang harus bekerja. Belum di tempat kerjaan juga kan Mas punya beberapa yang harus diawasi. Gitu. Pokoknya aku pribadi selalu lagi ngucapin terima kasih ya. Oke, thank you Mas Das. Oke, mungkin sekian podcast singkat ini karena gue paksa juga ya, dipaksa. Jadi tadinya mau ngonten lagu, cuman bawa anak-anaknya rewel. Aduh, daripada nanti pas setelah lagu macet, podcast aja deh. Gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih Mas Kenan buat mbaknya yang udah mampir. Kita akhiri, salam Dallas Project.